Halo guys, Supreme adalah sebuah merek asal Amerika Serikat yang didirikan di New York pada bulan April tahun 1994. Merek Supreme ini memproduksi seperti aksesoris, pakaian, batu bata, headset, jaket, tas, sepatu, dan masih banyak yang lainnya. Nah, belum lama ini guys, mereka merilis Oreo X Supreme yang dijual dengan jumlah yang sangat terbatas loh guys. Oreo Supreme adalah salah satu biskuit yang pernah ramai diperbincangkan di masyarakat. Satu bungkus Oreo Supreme yang berisi 3 keping Oreo dibanderol sekitar 300.000 sampai 500.000. Artinya, satu keping biskuit Oreo berwarna merah dengan krim di tengah ini senilai sekitar 145.000. Lantas apa ya guys yang membuatnya mahal? Dikutip dari Yahoo, biskuit Oreo bisa mahal karena ini adalah produk kolaborasi dengan merek Supreme. Label Supreme yang sudah ada sejak 1994 ini memiliki banyak loyalitas. Oreo Supreme resmi diluncurkan pada tanggal 26 Maret 2020. Saat itu, media sosial riuh dengan kehadiran biskuit ini. Buktinya ya guys, tercatat lebih dari 12.000 kali retweet akan kehadiran Oreo Supreme dari akun Twitter resmi Oreo, dan sudah disukai lebih dari 71.000 warganet loh guys. Dan menurut akun Instagram resmi Supreme, harga eceran Oreo Supreme yang dijual di Amerika Serikat hanya 3 US dollar atau sekitar 45.000. Namun, ketika pertama kali ada di pasaran, harganya bisa melejit sampai 1,5 juta per bungkus yang berisi 3 keping. Oke guys, itulah penjelasan kenapa Oreo Supreme bisa mahal.